Hey. Iya, kenapa? Kamu tahu enggak kegiatan di seminari apa aja? Enggak tahu. Hai. Kamu tahu enggak kegiatan di seminari apa aja? Enggak tahu. Hai. Kamu tahu enggak kegiatan di seminari apa aja? Tidak, saya tidak tahu. Menjadi seorang seminaris adalah suatu kebanggaan. Kami tidak hanya tinggal di dalam rutinitas, tetapi juga di tempat untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Kami memulai hari sebelum matahari terbit dengan berdoa. Dan kami juga mengakhiri waktu seharian kami dengan berdoa. Seperti pemuda kebanyakan, kami para seminaris menikmati kebahagiaan dengan cara yang sederhana. Mulai dari membekali diri dengan hidup teratur dan disiplin. Dan mensyukuri segala yang kami lakukan dengan penuh sukacita. Kami belajar dengan tekun untuk dipersiapkan menjadi pemimpin masa depan. Kami bekerja giat untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin maju. Kami hidup bersama sebagai saudara untuk menatap hari esok yang semakin cerah. Walaupun situasi di tengah pandemi, kami selalu berusaha hidup sehat agar jiwa pun semakin kuat. Kami takkan pernah ragu melangkah, karena kami percaya masa depan begitu cerah. Bahkan alam yang dikaruniakan oleh Tuhan mengajarkan kami untuk senantiasa mengucap syukur. Karena Tuhan sangat mengasihi kami dan kita semua yang menyerahkan hidup kita padanya. Inilah kami, para pemuda yang mengasihi Tuhan. Kami menjawabnya dan kami telah menjalaninya. Sekarang, giliran kamu. Aku udah nungguin kamu. Kak, kakak tau gak kegiatan di seminari apa aja? Hah?